Berikut ini untuk pengujian inverter siap pakai 48 volt 3000 watt sebelum kami kirim customer. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih bahan menggunakan beban pemanas, kemudian menggunakan blower dan menggunakan beban kompor listrik. Langsung saja kita akan menyalakan. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan dengan menggunakan beban kompor listrik. Ya, beban kebaca di sini dengan menggunakan kompor listrik kebaca sampai 900-an watt lebih. Kemudian akan saya tambah dengan menggunakan beban blower. Di sini mencapai 2400-an watt. Kemudian akan saya tambah dengan menggunakan beban pemanas. Beban mencapai 3000-an watt lebih. Di sini kita bisa lihat 3000 watt ini ya. Kemudian akan saya tambah di sini. Ketika di posisi 3100-an watt lebih, inverter akan off. Kemudian setelah beberapa detik, inverter akan hidup kembali. Ya, di sini terhidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.